Okay, guys, back to my channel Menteri Mano RI. Saat ini saya akan menerangkan simulasi penangkapan burung perkutut menggunakan kandang gantung ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan share agar channel ini bisa memberikan hiburan dan informasi bagi Anda. Oke, pemirsa, ini adalah merupakan salah satu perangkap burung untuk memikat burung lain ya, burung liar ya. Ini caranya bisa dilakukan seperti ini ya. Karena dengan seperti ini kita bisa melakukan dengan waktu yang cepat ya. Lain misalnya dengan menggunakan burung yang terlatih ya. Ini bisa digunakan tanpa menggunakan yang burung tanpa latihan ya. Jadi usahakan kalian itu ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kalian itu harus memilih burung yang gacor ya, nggak usah kalau ada yang bocor ya bocor saja ya. Itu seperti ini caranya. Dengan cara seperti ini kita bisa lebih aman. Dalam artian kesehatan burung tetap terjaga ya, karena dengan cara yang seperti ini itu kita bisa memberikan makan dan minuman burung ya. Namun perlu kita waspada, semua ada resikonya. Resikonya biasanya ketika kita menaruh jebakan seperti ini ya, atau alat seperti ini, itu yang menjadi permasalahan yang sangat serius adalah gangguan dari burung-burung predator ya, misalnya burung alap-alap, burung but-but, atau burung elang ya. Itu sangat berbahaya sekali bagi keselamatan burung ini ya. Itu dari faktor eksternal, kalau dari faktor
Internalnya itu aman ya, karena makanan dan minuman tersedia di sini ya. Jadi di sini dalam tayangan video ini memang tidak saya pasang pulut ya, seperti lem itu ya, pulut ya, karena ini sudah tinggal masang aja di sekeliling daripada kandang ini ya. Kita bisa menaruh di atas, kita bisa menaruh mengeliling di sini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Itu kita harus memperhatikannya ya. Ya, ini burung yang tidak terlatih itu bisa kita gunakan ya. Pilih suaranya yang melengking, yang bocor, kalau ada, kalau nggak ada ya sudah, kita cukup menggunakan bantuan suara MP3 ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi misalkan kalian menggunakan sangkar yang model gantung seperti ini, kalian bisa memanfaatkan ini sebagai pemikat burung ya. Cukup di sekeliling sini kita menaruh menaruh pulut ya, di sekeliling sangkar ini kalian bisa memberikan pulut ya. Ini tayangan hanya sebatas simulasi. Jadi saya terangkan tadi, kalau yang ada mau memanfaatkan sangkar ini sebagai pemikat burung perkutut lain, kalian bisa lihat ini di bawahnya ya. Ini sudah ada tempat dudukan ya, untuk menaruh pulut. Jadi usahakan tali daripada burung ini tidak bisa menjangkau sampai sini ya. Jadi panjangnya hanya sampai sini, panjangnya tali sampai sini, nyampe sini ya. Kemudian sampai sini ya.